Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, akhirnya paket yang gua pesan-pesan itu udah sampai juga ya untuk Ninja SS ku. Yaitu apa guys? Yaitu spakbor belakang ya yang sudah di karbon. Nah guys, jadi kita langsung aja kita ambil ya paketnya ke kampung sebelah. Oke, langsung aja kita ke sana. Gas. Nah guys, jadi langsung aja kita naiki motor kesayanganku ini, yaitu Jupiter Jet 2003. Ya udah tua banget nih. Oke, langsung kita gas, tancap. Nah, jadi kita udah lagi di jalan nih guys. Kita mau menuju namanya Desa Batang Batindi ya. Oke, langsung aja. Nah guys, akhirnya kita sampai juga di Desa Batang Batindi. Ini simpang 4-nya. Nah, ini lumayan ramai ya guys di sini guys ya. Ini bisa dibilang kota kecil ya. Oke, kita mengarah ke tang paketnya. Bentar lagi. Desa Indrapura ya guys. Sudah aspal. Tembus kemana-mana. Oke, simpang tang paket. Kenapa ini tang paket kok nunggunya di sini nggak diantar ke rumah? Sampai tang paket. Tang paket. Itu dia spakbor. Tang paket. Panca. Oke, itu dia ada datang paket kita. Ianya paket kita guys. 68. Oke. Siap. Sampai paket kita guys. 5 hari nyampainya. Oke. Thank you, Bang. Oke. Langsung aja ya kita untuk wilayah Kampar Desa Sungai Putih dari Makmur Indragiri. Itu ngambilnya di sini guys, bumdes di desa. Oke. Semoga sesuai dengan yang kita pesan ya guys ya. Oke, kita langsung capcus pulang ke sono. Oke, udah selesai ini ya. Kita akan unboxing langsung di rumah nanti guys. Jadi kita lihat aja nanti langsungnya apa aja barang yang saya beli. Nah guys, akhirnya datang juga paket kita ya guys ya, dari Boyolali guys. Nah ini adalah paketan sebuah spakbor Ninja SS punyaku. Jadi ini bukan yang biasa, tapi udah di karbon ya guys ya. Harganya murah, murah ya. Setelah aku lihat-lihat di mana-mana itu, di Shopee itu ini yang paling murah di Boyolali ini. Nah ini harganya cuma 68.000-an ya guys ya. Itu udah termasuk ongkir guys. Nah jadi kita unboxing sesuai nggak dianya ini sama yang saya pesan kemarin ya guys ya. Kalau misalkan ini sesuai sama yang saya pesan, saya rekomendasikan untuk kalian semua yang untuk di motor Ninja SS kalian ya guys ya. Oke, jadi kita langsung aja unboxing ya guys ya. Oke guys, jadi kita lihat ya, ini cacat nggak di dalamnya. Syukur-syukur jangan ya guys ya. Walaupun murah tapi ya kita mengharapkan ini bagus. Oke, langsung aja ya guys ya. Kita buka. Kemari. Oke, jadi kalian bisa lihat. Kita langsung ini kita unboxing. Dan ini packingannya itu ya lumayan kayak gini. Syukur-syukur mereka ini amanah ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Katanya ini spakbor asli atau ori ya, ori ninja. Nah, jadi sesuai nggak ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur amanah mereka. Oh, nggak bisa kayak gitu guys.
dia harus di gini. Oke, jangan sampai koyak dalamnya. Alah. Ini unboxing yang terparah ini ya guys. Oke, uis. Kalau dari bungkus plastiknya, ini original ya guys ya. Original Indonesia, Kawasaki Indonesia guys. Nah, pasti penasaran ya dalamnya gimana ya. Saya juga. Syukur-syukur ini sesuai ya guys ya. Oke, langsung aja sini-sini lagi kita lihat. Sini. Oke. Uis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari ini sepampunya asli, kita lihat. Sudah mulai lihat guys. Unboxing. Luar biasa guys. Memang barangnya bagus banget. Ini belum saya cek nih. Belum saya lihat semua nih. Sesuai sama yang diiklankan guys. Sesuai banget. Kalian bisa lihat. Luar biasa. Gak rugi lah guys. Kalian bisa lihat lah kayaknya. Ini karbonan guys, karbon. Karbon guys. Cuma sedikitnya ada cacat sini guys. Sedikit kali ini. Cuma gak nampak tali lah. Oke, bisa recommended ya. Ini saya bukan ini ya, bukan endorse ya, tapi kita memang untuk motor ninja ini sebenarnya dari karbon, tapi karbon ece-ece, karbon buatan tangan sendiri. Ini guys, ini dia ori Indonesia ini Kawasaki-nya. Soalnya cantik banget guys. Mulus guys. Rekomendasi nanti aku bagi sama kalian linknya. Oke. Ini namanya amanah ya guys ya. Amanah banget nih. Oke guys. Jadi gitu aja ya. Kita akan spill ya. Oke. Oke, keren banget ya guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini untuk spakbor belakang ninja guys, recommended ya, recommended. Wah, kalau misalkan ada cacat-cacat sedikit itu biasa ya guys ya, karena sesuai dengan ini ya, sesuai dengan harga ya guys, sesuai dengan harga, tapi recommended banget. Keren guys untuk ninja ini ya, untuk ninja. Oke, kalau Pixen jangan merajuk ya, Pixenku jangan merajuk. Ada bagianmu tersendiri nanti guys. Oke. Jadi hari ini kita untuk ninja ini dulu. Nah, kemarin itu ini udah di karbon, tapi ini karbon les-lesan ya, aku sendiri yang karbon. Tapi kalau ini baru guys, original. Original celup. Beda ya. Oke. Kalau rapi ya rapi ini dong, karena les-lesan ya. Kalau ini kan celup. Oke, cukup sekian aja ya guys ya. Oke guys, jadi memang recommended banget ya guys ya, ini karbonannya bagus ya, sesuai lah dengan harga. 68.000 itu sesuai dengan harganya guys. Nah, jadi aku kasih tahu pengirim di Shopee ya guys ya, kalian buka aja nanti di Shopee. Di sini namanya Omah Karbon, nanti saya tuliskan nanti ya gitu. Ini udah saya apa ya, rekomendasi lah kalau kayak gini ya. Syukur-syukur amanah barang itu kayak gini semua ya, kalau bisa ya guys ya, yang dikirimkan ke pelanggannya. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya guys ya, udah mau nonton video saya. Jadi dukung terus channel saya, Panca Gustian Channel Motovlog ya guys. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share di video Panca Gustian Channel Motovlog. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe ya guys ya, dukung terus channel saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.